Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Ria Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian melewati lagi dan lagi. Akhirnya Arya Saloka begitu semangat ya bun dan juga bahagia saat temani Ayang syuting di Solo sampai larut pagi. Amanda Manopo versus si Paju di film terbarunya. Arya Saloka sungguh ungkap hal tak terduga mengenai proses syuting saat ini bersama sang istri tercinta berada di Solo. Kita semua dibikin penasaran ya bun dengan syuting film Amanda Manopo saat ini, karena mereka berdua sungguh membuat kita semua yakin dengan adanya suatu rumah tangga yang telah lama setahun lamanya berlalu akhirnya terpublik juga. Karena berkat sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini berhasil membuat kita semua yakin dan percaya dengan adanya suatu rumah tangga yang terpublik saat ini. Maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Seperti apa nih kelanjutan si videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.